Halo semua, kembali lagi di channel DigiWars, di mana channel ini tentang dunia otomotif four wheel drive nih guys. Kali ini DigiWars channel akan merangkum dunia ekstrim off road nih guys, yang biasanya digeluti oleh kaum Adam loh guys. Tapi kali ini beda loh guys, ternyata ada juga loh artis yang seneng main lumpur. Nah, pada penasaran kan siapa aja artis yang seneng dunia otomotif, khususnya main lumpur? Sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe, like, and comment ya guys, agar tidak ketinggalan tentang dunia off-road guys, and biar channel ini berkembang dan dapat terus berkarya loh guys. Berikut 6 artis yang biasanya tampil feminim anggun di TV, ternyata bisa garang juga nih guys, di tanah berpasir dan berlumpur, versi DigiWars channel. Siapa sih yang nggak tahu soundtrack lagu fenomenal ini guys? Ini lagu Dylan 1990 nih guys. Ternyata pemeran Milia ini yang beradu acting dengan aktor Iqbal Ramadan yang membuat remaja tanggung menjadi baper loh guys. Dan bahkan Vanessa menyabet pemeran pendatang baru terfavorit di Indonesia Movie Actor Awards 2018 loh guys. Ternyata beda banget loh penampilan Vanessa, adik dari sisi presiden tersebut yang cenderung fashionable, menghajar di lintasan off-road. Konon kesukaannya tersebut karena melihat kakak iparnya Rifat Sungkar yang menikahi sisi Priscilia tersebut latihan nih guys. Ternyata Vanessa gemar juga di medan lumpur. Dalam akun Instagramnya, cewek berusia 19 tahun ini juga memposting video yang memperlihatkan ia sedang beraksi nih guys di mobil buggy. Mungkin off-road terlalu berat buat Dylan, jadi biar Milia aja guys yang nyetirin kamu. Hahaha. Kalau artis yang satu ini guys, pasti udah akrab banget ya guys di mata kita semua. Gimana enggak nih guys, tampangnya yang sering warawiri di layar kaca ini membuat namanya kian populer di dunia hiburan tanah air loh guys. Jessica Iskandar atau yang sering disapa Jedar ini termasuk aktris yang suka ceplas-ceplos loh guys. Tapi dibalik gayanya yang sangat asik banget nih guys, ternyata doi jago banget ngendari mobil buggy. Ketika berlibur di Gianyar Bali, beberapa waktu yang lalu, Jedar sempat jalan-jalan nih bersama anaknya El Barak untuk test drive mobil off-road loh guys. Medan lumpur hingga jalan beraspal dilahap habis nih guys oleh aktris yang lagi dekat dengan Richard Kyle ini. Malah nih guys, bukan hanya jago merabas medan sulit saja loh guys, bahkan ya sempat pamer aksi, ngepot berputar berbentuk jejak bulat mirip donat loh guys. Cakep! Oke guys, buat kalian yang sering nonton FTV, pasti sudah nggak asing lagi nih sama cewek yang satu ini. Yap, bener banget nih guys, ini adalah Kadek Devi. Bahkan saking banyaknya film televisi yang sering ia bintangin, malah dianugerahi nih guys sebagai ratu FTV. Namun semenjak menikah, wajah cantik perempuan keturunan Bali ini sudah jarang terlihat di layar kaca loh guys. Di balik penampilannya yang feminim, ternyata ia doyan banget nih menerjang medan terjal sebagai pembalap off-road. Dalam interview dengan salah satu stasiun televisi swasta ini guys, ia mengenal medan lumpur saat menjadi host sebuah event off-road tahunan nih guys. Kenapa memilih speed off-road ketimbang adventure off-road? Kadek mengatakan bahwa awalnya sebagai ajang uji nyali, ternyata keterusan loh guys. Bahkan tempat yang paling menantang menurutnya adalah di Batu Licin, Kalimantan Selatan loh guys, dimana di sini adalah markas besarnya JRT atau John Lynn Racing Team yang digawangi oleh Pak Haji Sam. Nah lo, masa sih guys? Pasti kalian semua ini telah menonton video klip Mari Bercinta 2 milik Vicky Su nih. Pasti kesannya feminim dan seksi kan guys. Vicky Veranita Yudasoko, nama lengkapnya ini guys, punya wajah cantik dan tubuh gemulai ini guys.
Sudah mengenal dan hobi motor sejak di waktu SMP. Di balik tampang yang menggemaskan, ternyata perempuan yang telah dikaruniai seorang anak ini gak kagok banget guys, menjajal medan tanah dengan motor trail. Bahkan tidak ragu loh guys waktu nunjukin aksinya di motor pengaruh tanah ini di kota Palu. Walau tanpa latihan insentif, Vicky langsung menghajar medan tempur dan keren loh guys. Kalau Poppy Sophia guys, pasti suka banget yang berbau cowok. Jadi nggak usah kaget nih guys. Pasalnya, artis yang juga bermain film Mengejar Mas-Mas, The Butterfly, dan Otomatis Romantis memang terkenal banget sebagai perempuan yang tomboy. Nah, selain demen touring, mengendarai motor gede atau moge, perempuan berwajah manis ini ternyata juga hobi bermain lumpur nih guys. Seperti Gunung Galunggung, Gunung Salak pernah dilibas oleh perempuan kelahiran Sukabumi ini guys dengan motor jenis ban pacul. Kalau artis yang satu ini guys, sama seperti Poppy Sophia nih, Nabila Putri namanya. Penampilannya juga cenderung tomboy. Karena itu gak heran jika presenter waktu Indonesia Bercanda tersebut suka hal yang berbau laki-laki banget. Artis kelahiran Purwokerto tahun 1990 ini memang dikenal hobi sekali dengan motor. Selain motor gede, dia juga demen bermain lumpur dengan motor trail. Bahkan ia mengaku sudah menjajal hampir semua jenis kuda besi. Mantap. Oke guys, terima kasih sudah menonton DigiWorks Channel. Jika tayangan ini bermanfaat, mohon di-share ya guys. See you next video.